그걸로 충분히 할 수 있다니까. 네, 이쪽 봤을 때 비싸 니라고 그러니까. 우리 선수들 이제 그 경기하기 전에는 막연하게 어떻게 하겠다고 그냥 생각했다가 막상 뚜껑을 열어보면. Evaluasi Sintayong terhadap program naturalisasi Indonesia. Kualitas pemain naturalisasi harus di atas standar pemain Asia. Ini evaluasinya. Timnas Indonesia memang sudah sejak lama mengandalkan pemain naturalisasi untuk meningkatkan performa permainannya. Namun, sayangnya berkali-kali Timnas gagal dengan naturalisasinya. Nah, inilah deretan pemain naturalisasi yang gagal bersinar bersama Timnas. Tony Harry Chusel Lilipal. Tony Harry Chusel Lilipal menjadi pemain naturalisasi lain yang gagal bersinar di Timnas Indonesia. Ia resmi menjadi WNI pada 2012. Tony pun kemudian mendapat kepercayaan membela skuad Timnas Indonesia di Piala AFF 2012. Namun, karirnya mengalami penurunan setelah itu. Sempat bermain di klub Indonesia, yakni Barito Putra, namun sepupu dari Stefano Lilipal itu akhirnya didepak. Dia pun akhirnya memilih pulang ke Belanda. Sergio Vendit. Lalu, ada nama Sergio Vendit. Dia memikat hati pelatih Timnas Indonesia usai bersinar kala bermain di level klub di benua biru julukan Eropa. Dia bahkan menyabet status top skor. Hasil, PSSI berjuang menaturalisasi pemain asal Belanda itu agar Timnas Indonesia menjadi lebih kuat. Pada 2014, Vendit pun resmi menjadi WNI. Dia akhirnya tampil membela skuad Garuda. Penampilan perdananya tersaji saat melawan Arab Saudi di Prapiala Asia 2015. Namun, kiprahnya di Timnas Indonesia tak berjalan mulus. Dia tak semoncer saat bermain di level klub karena hanya bisa membukukan 1 gol dari 6 penampilannya. Vendit kemudian memilih pulang ke Belanda. Bio Pauline. Di urutan ketiga, ada nama Bio Pauline. Dia resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia pada 2015. Berkat kinerja apiknya bersama Persipura Jayapura, pemain asal Kamerun ini pun akhirnya dipanggil membela Timnas Indonesia usai resmi menjadi WNI. Namun, karirnya di Timnas Indonesia tak berjalan mulus. Dia menunjukkan penurunan performa sehingga menjadi jarang dipanggil membela Timnas Indonesia. Ruben Warbanara. Kemudian, ada Ruben Warbanaran. Pemain berdarah Belanda ini dinaturalisasi untuk persiapan SEA Games 2011. Dia dinaturalisasi bersamaan dengan Diego Michiels. Namun, dia harus menelan nasib berbeda dari Diego Michiels. Ruben yang sempat mengikuti seleksi Timnas Indonesia gagal menembus skuad utama. Dia pun sempat membela klub di Indonesia, yakni Pelita Jaya, namun karirnya tak berjalan lama. John Jan Boekering. Nama Johnny Van Boekering juga masuk daftar ini. Pemain asal Belanda ini dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2012. Namun sayang, karier Johnny Van Boekering langsung merosot usai membela skuad Garuda. Dia bahkan sempat tersandung kasus kriminal karena memiliki 600 pohon ganja yang tertanam di salah satu rumahnya di Arnhem. Yah, itu tadi deretan pemain naturalisasi yang gagal bersinar bersama Timnas. Lalu apa pendapat kalian untuk Timnas Indonesia yang berkali-kali gagal dengan pemain naturalisasinya? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih dan salam olahraga.